Satu, dua, tiga. Halo Sobat Bidor, kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke, kali ini kembali lagi bersama saya di uji coba tes power dari senapan angin Gejluk DWP Fusion 2570 dengan popor Gamo Hitam plus manometer. Oke, untuk spesifikasi singkatnya, senapan angin ini memiliki panjang laras yaitu 70 cm dan juga diameter tabungnya yaitu 25 mm. Dan kurang lebih untuk panjang dari senapan angin ini sekitaran 110 cm ya. Oke, langsung saja saya akan melakukan uji tes tembak atau uji tes power dari senapan angin ini. Oke, check it out. Oke, di sini saya sudah menyiapkan mimisnya. Untuk kali ini tetap saya menggunakan mimis Super Doom ya sahabat Blur, dengan kaliber 4,5 mm. Dan di sana saya sudah menyiapkan sasaran tembak yaitu berupa triplek, kayu triplek yaitu dengan ketebalan sekitar 2 cm. Dan dari sini ke sana yaitu berjarak kurang lebih 10 sampai 15 meter. Oke, langsung saja. Tadi udah saya tarik grendelnya satu kali tarikan. Ini saya masukkan mimisnya. Oke. Oke, satu, dua, tiga. Ternyata masih belum bisa atau belum kena ya untuk percobaan pertama. Saya akan lanjut untuk percobaan yang kedua. Masih satu kali tarikan grendel. Oke, masukkan mimisnya. Dorong kunci. Oke, satu, dua, tiga. Nah, ternyata belum kena ya sahabat Blur untuk percobaan yang kedua. Saya akan lanjut untuk percobaan yang ketiga. Pokoknya sampai kena ya sahabat Blur. Kalau nggak kena-kena ya berarti saya kurang akurat untuk membidiknya. Oke, masih satu kali tarikan. Satu, dua. Nah, untuk tembakan ketiga ternyata bisa ya sahabat Blur. Ternyata harus tiga kali tembakan baru saya bisa akurat. Dan seperti itu tadi untuk tes power dari senapan angin Gejluk DWP Fusion dengan ukuran 2570 dengan popor Gamo Hitam plus manometer. Nah, ini sahabat Blur. Nah, ini tiga kali tembakan, kemudian ini seperti ini hasilnya. Bisa tembus ini. Bisa tembus. Oke sahabat Blur, jika kalian ingin memiliki senapan angin ini bisa langsung klik link di kolom deskripsi ya sahabat Blur. Oke, sekian dari ulasan kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, saya undur diri, terima kasih dan salam Bediler.